Selamat datang di channel Aninga Game. Yeay, kita lanjut ya main game Sakura School Simulator. Video kali ini guys, katanya Sakurani serta Mioni dan Yutani digangguin sama Slenderman. Oh my god guys, emang bener ya ada Slenderman di Sakura School Simulator? Nah kalau gitu langsung aja ya guys, kita cek nih apa bener ada Slendermannya. Yaudah langsung aja guys, kita mulai gamenya. Ya udah Mio, kakak temenin deh, bener ya kak? Iya iya iya. Aduh kamu tuh ya, kalau ada maunya pasti harus diturutin. Maaf ya kak, soalnya kan aku adik kakak satu-satunya. Tapi nggak baik ya Mio, lain kali kalau misalkan kalau minta sesuatu jangan memaksakan ya. Oke kakak, ayo kak lihat kak, itu kak, tuh kan, bener sudah ada wahana barunya. Oh tidak Mio nih, kamu bener sekali. Kamu bisa aja dibikin kakak senang, ya kan? Aku tahu kakak Yutani pasti senang juga main bareng aku. Iya. Iya, iya, iya. Ayo kita ke sana kalau gitu. Ayo kak, aku pengen lihat. Siapa tahu di sana kita dapat hadiah mainan. Mainan mulu dipikir kamu. Ya siapa tahu kak, karena kan ini pembukaan playground baru. Oh gitu, ya nggak tahu sih. Aku sepi sih Mio. Ya nggak tahu deh kak, jangan-jangan belum buka lagi. Ya udah kan kalau gitu kita cobain aja ya. Kak, aku pengen mainan ini. Pengen ya dicobain atuh. Tapi enggak apa-apa, Kak. Ya, Kakak enggak tahu soalnya sepi banget ini. Aku mau coba. Ya udah kamu naik duluan. Wah, enaknya Kak, ayunannya besar banget. Empuk lagi. Kakak mau cobain? Enggak usah, Kakak, nungguin kamu aja, takut nanti enggak dibolehin loh. Ini kayaknya tamannya belum buka deh, Mio. Enggak, Kak, ini udah buka. Ayo cobain. Kamu ya. Ya udah kakak cobain yang mana? Yang ini kak, yang jungkat-jungkit nih, bagus banget, aku pengen cobain. Ya udah kakak temenin kamu ya. Iya kak, iya. Ayo kak naik. Iya nih Mio, kakak udah lagi berusaha naik nih. Kak naiknya dari samping dong. Iya. Berdua aja kita naiknya ya. Oke kak. Kak muat gak sih kak? Kayaknya gak muat ya, kak harus sendiri-sendiri. Ya udah kalau gitu kakak duluan gimana? Ya jangan aku duluan. Aduh, ya udah deh. Kakak selalu mengalah pada adiknya. Ih, kakak baik banget. Gimana Mio? Enak enggak jungkit-jungkitnya? Enak sih Kak, tapi aku pusing ini. Ya udah kamu di sini aja ya. Kakak mau keliling-keliling dulu nih. Iya, Kak. Ya udah guys, kita lihat dulu aja nih wahananya. Wah, keren banget ya, teman-teman. Wah, ini udah prosotan besar banget. Coba-coba guys, kita naikin aja kalau gitu. Mio, Kakak di sini. Iya, Kak. Aku di sini ya, Kak. Mana Mio ya guys ya? Mio masih di situ kali teman-teman. Yaudahlah, Yutani akan lompat-lompat ke sini. Iya, asik guys, bagus banget playgroundnya. Kalau gitu kita cobain aja guys ke sana. Itu kan ada prosotan juga ya. Yuk kita cobain teman-teman. Oke, kalau gitu Yutani akan masuk ke prosotan ini nih. Kita akan coba ya guys. Wah, seru banget. Jadi tuh nggak boleh orang main kesini karena yang belum diresmiin tamannya. Oh gitu ya kak. Tapi tadi aku lihat hantu di sana. Di mana Yutani? Di sana kak, deket prosotan sana yang paling ujung. Ya udah kakak lihat dulu ya. Iya kak. Aduh, ada-ada aja mereka.
di mana ya? Prosotan. Oh, jangan-jangan di situ kali ini. Ya udahlah, kalau gitu Sakura ini naik dulu, guys. Lumayan nih ada parkur kayaknya teman-teman di taman ini. Yuhuu, bagus banget ya, guys, taman barunya ya. Oke, pelan-pelan aja kalau gitu, guys. Terus dari sini lagi, guys. Aduh, aku deg-degan ya, teman-teman ya. Ayo Sakura nih, cepat-cepat sebentar lagi sampai, kata anak-anak itu di sini nih prosotannya. Langsung aja deh aku cobain kalau gitu. Saatnya meluncur. Hah, gak ada apa-apa kok ini. Aduh, ini kan buat anak kecil. Aku masih bisa gak ya buat prosotan ini? Oh my god, aku gak kelihatan nih. Bagaimana ini? Apa itu? Apa aku salah lihat tadi? Coba kita lihat lagi. Oh my god, siapa kamu? Aku Slenderman. Jangan dekat-dekat. Kalau tidak aku gigit kamu. Hah? Slenderman? Ah, aku gak percaya kamu Slenderman. Buka topeng kamu. Aku kan beneran beranak sih. Cepat buka. Kalau tidak aku laporkan kamu ke polisi ya. Karena sudah mengganggu anak-anak ya. Aduh, bagaimana guys? Kenapa Slenderman itu merangkak seperti itu ya? Thank you.
tadi tutorialnya gimana jadi Slenderman. Serem juga ya Sakura ini gak punya mukanya ya guys ya. Kayaknya beneran kayak di game horror itu gak sih teman-teman? Nah tapi buat kalian jangan khawatir nih, aku juga kasih tahu ID-nya guys. Untuk taman yang baru ini kalian bisa catat aja guys. Ini dia ID-nya 8416 1624 06 34 15. Itu dia teman-teman ID-nya. Kalau gitu sampai di sini aja guys video kali ini ya. Mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa di like pastinya. Serta subscribe juga guys channel Anur Hayani ya guys ya. Karena di sana juga aku main game Sekurus Kesempatan, bahkan main game-game lainnya guys. Kalau gitu terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video ending game selanjutnya. Bye-bye.